adanya pengunduran libur ini, maka anak-anak akan fokus beristirahat di rumah atau belajar di rumah ya. Jadi menurut saya tidak ada keberatan sih. Agar ini kan juga baik juga untuk agar keluarga tidak liburan kemana-mana ya, karena juga ini situasi Natal dan tahun baru istilahnya setiap tahun pasti ramai tempat wisata juga. Untuk itu kan dengan adanya mundur libur ini, maka keluarga bisa fokus di rumah. Sebabnya itu mungkin ya, mungkin pemerintah sendiri kan banyak pertimbangan sih Pak, mungkin untuk itu, untuk kebaikan kita bersama kan. Karena biasanya kalau liburannya semua satu pada pulang kampung, kedua ke tempat-tempat yang ramai, terutama ke tempat wisata ya. Jadi mungkin itu antisipasi dari pemerintah sendiri untuk memundurkan libur Nataru gitu. Masa Nataru itu tidak diliburkan, tetap berangkat. Nah, yang dikandung maksud agar jelas mencegah mobilitas bepergian itu, untuk mencegah mobilitas sehingga kalau otomatis peserta didiknya masuk kan tidak mungkin orang tuanya akan mengajak keluar-luar berlibur atau gimana. Saya kira itu dari pemerintah sendiri punya tujuan untuk melindungi masyarakat dan bangsanya. Sebetulnya pada saat kegiatan Natal itu suruh berangkat, ya kami tidak mengistimewakan kegiatan itu semacam untuk kegiatan masa libur. Saya anggap itu adalah hari efektif yang ditukar saja. Ya mestinya yang Januari nanti pada libur akhir tahun semester, ya itu kan hanya ditukar. Mestinya kan itu hari efektifnya. Maka untuk Nataru yang tidak diliburan ya kami memberlakukan bahwa itu hari efektif. Jadi melanjutkan untuk pembelajaran itu tetap melanjutkan tema. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.